Yo, what's up guys? Balik lagi gua di channel Tamangku. Oke, jadi per video kali ini gua nemuin salah satu video ya, cuy. Dan sebenarnya orangnya pasti enggak asing dari kalian ya, cuy, yang sering nonton YouTube, yang ya pokoknya yang sering nonton YouTube video ya, cuy. Pokoknya pasti kalian enggak asing sama orang ini yang sering ngata-ngatain orang ya, cuy. Dan kali ini dia ngatain orang, cuy, namanya Let The Hype. Ini videonya terbaru ya, cuy. Dan jadi isi videonya itu gue nggak tahu tuh, soalnya gue belum nonton ya, cuy. Cuma tapi bentar doang gue nontonnya, dan sisanya itu buat gue reaction lagi, cuy, ya. Dan jadi kita langsung juga reaction ya, cuy. Kita langsung aja reaction video dia ya, cuy. Oke, cuy, jadi ini gue udah dalam itunya, cuy. Gue udah dalam video dia ya. Dan kita lihat dulu deh thumbnail ya, cuy. Kita bisa lihat dan kalian bisa lihat ya. Matanya itu, cuy. Matanya kenapa itu hitam-hitam, cuy? Dan itu pokoknya kocak banget, cuy. Dan ini ada tulisan juga Let The Hype Channel Burik. Dan ini juga tulisannya juga dari judul Let The Hype Channel Burik ketiga. Parah sih, ngatain lagi, cuy. Dan jadi kita langsung aja reaction dari video dia, cuy. Nah, oke, kita tunggu, cuy. Emang agak lama, cuy. Burik, Bang Leda burik, main game burik, Bang Leda burik, channel burik ketiga. Nah, ini gua. Nah. Pas banget ya, cuy. Gua hey, mau lihat, cuy, dari intronya. Channel kembali channel saya, Ersha Ramadan the King of Chip. Gua enggak mau lihat sih, cuy. Yang tadi dari permintaan kalian kemarin, guys. Kali ini kita bisa kalian lihat ya yang tadi ya, cuy, intronya itu, cuy. Wah, parah sih, cuy, emang itunya. Reaction channel burik ketiga. Kalau banyak yang tanya, kok channel burik ketiga? Terus yang pertama dan kedua itu siapa, Bang? Channel burik pertama itu Portal Gaming. Channel burik kedua Burik Portal Gaming, bukan gaming. Ketiga adalah orang yang sangat saya suka itu. Dari wajah-wajah yang sangat amazing, buat saya tergila-gila. Yang sudah pasti kalian kenal dia karena adalah seorang pro player ya. Senjata MP40. Siapakah itu? Leda Hyper ya, guys, ya. Oke. Ngomong siapanya? Siapa itunya itu? Siapakah itunya itu? Kayak waktu itu, cuy. Waktu zaman ngatain Portal Gaming soalnya sama banget, cuy. Dari gaya ngomongnya juga sama, cuy, waktu ngatain Portal Gaming ya, cuy. Jadi kita lanjut aja, cuy. Ya. Guys, pencet, cuy. Orang yang sangat pro player sekali, guys, memainkan tembak MP40 yang sangat burik ya, guys, ya. Seharusnya dia tidak main game burik, guys, ya. Ya, guys, ya, seharusnya dia main game ML mainnya enggak tolol anjingnya, guys. Oh, guys, enggak usah banyak bacot, langsung aja kita let's go reaction gameplay dia main game burik 8 bit, guys. Oh, jangan lupa siapkan insto dan kacamata, guys, ya. Karena ini game ini sangat parah buat radiasi ke mata karena bisa buat mata. Lu aja itu mah. Ya. Oke, kita tes mata dulu, guys, ya. Pakai ini insto, ini, guys. Kalian bisa lihat ya, cuy. Instonya itu, cuy, instonya kalian bisa lihat tuh botol, pakai botol spread, iya, instonya. Gua nggak tahu itu botol spread asli atau aqua atau emang benar-benar insto, cuy. Gak tahu insto beneran, nggak tahu air putih atau enggak, emang spread beneran, cuy. Oke, jadi pokoknya kocak, aneh juga sih, cuy, yang gua lihat dia, cuy. Sudah guys ya, satu lagi. Sudah guys ya, jangan lupa guys ya, kita tetes insto dulu guys ya, biar mata kita sehat. Iya ya, ya selalu dah. Burik ya guys, karena game burik itu radiasinya 700 kali lipat guys ya, karena sangat is the best buriknya sekali anjing. Oke, langsung aja kita coba gameplaynya. Oke guys, kita sudah di dalam gameplaynya si Leda Hyper, Bang Leda Hyper yang buat saya tergila-gila. Gaming yang direction ya. Pangan. Gaming yang direction. Ramah, baik, tetap. Gaming yang direction. Anjing kok lu mulanya. Tapi kenapa dia main game burik 8 bit, guys? Ya guys, muter lalu 8 bit. Gua sadar sih itu. Jangan lupa guys, saran saya tadi. Reaction gaming dia dia. Dia reaction dan dia itu reaction. Yang dia reaction tuh gaming ya. Gameplay yang dia maksud gua itu bukan gaming, gameplay ya maksud gua.
Oke. Saya pakai kacamata ya. Saya nggak pakai kacamata. Saya mencoba melawan radiasi ini ya. Nanti saya akan lihat guys ya bagaimana hasilnya ketika saya menonton game burik ya. Main game burik atau nonton game burik ya. Burik. Ini main tempek anjing ya guys ya. Ya. Buat kalian jangan ikut-ikutan seperti saya menonton game burik ya sih ya. Atau main game burik tanpa kacamata atau tanpa pelindung mata guys, bisa mengakibatkan fatal. Yaitu ada anjay, update kan fatal mental, ya. Usus kalian patah ya guys, leher kalian di sini. Ususnya patah dan lehernya di upil ya cuy. Gue gak tahu ya cuy, apa pengaruhnya kalau misalkan main FF bisa ususnya patah dan itunya apanya tuh lehernya bisa pindah ke upil ya cuy. Gue gak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu ya cuy. Enggak, bercanda. Enggak, coba aja asal kita baca. Oh, bercanda. Go. Oke. Nih, habis perang. Burik. Guys, saya baru lihat bentar aja burik banget. Guys, gak kali guys, mata saya merah guys. Baru nonton sekejap aja mata saya sudah merah anjing. Burik sekali anjing guys. Nyata gak dari awal dia naik sini. Tolong kalian guys, gunakan kacamata dan insto. Kalian sangat burik ya guys ya. Habis perang, oke guys, ayo coba melawan guys. Kita lihat guys. Oke, kita lihat cuy. Astaga. Ya astaga, kok musuhnya diem kayak gitu. Ini burik banget deh. Pasti ini musuhnya tadi bocil kelas 2 SD. Kelas 1 nol kecil TK besar itu guys ya. Atau nol besar-besar itu apa. Gak pentol-pentol yang besar guys ya. Astaga. Astaga, ini bisa kita play lagi guys. Burik. Oh dia? Buri. Gak lucu. Ketika game ini nembak guys ya, pasti ada suara. Itu bukan berat gini. Kalau dia standby pasti buri. Terselalu. Nanti pas nembak guys, kita lihat guys. Suaranya buri gitu. Buri. Parah. Astaga, udah game burik 8 bit. Oke guys, lihat tadi guys ya. Game apa? Game burik 8 bit guys ya. Tolong kalian pakai kacamata, pakai pelindung seperti saya guys. Nanti akan berdampak parah ke mata kalian guys ya. Kita play sedikit lagi. Bener. Oke. Kalian tengok guys, bukan Bang Leda hebat. Wajahnya itu ramah, baik. Orangnya sungguh terlalu baik. Yang kelewatan banget. Iya, gak kayak lu. Saya melihat orang wajah yang begitu baik ini. Tapi sayangnya dia main game burik 8 bit. Burik, kasih mata ke burik. Burik. Kenapa dia? Guys, kenapa? Kita lagi guys. Oh iya guys, saya hampir lupa guys. Itu tengok lah guys. Ada kan sampingnya karakternya Bang Leda ada anjingnya. Untuk apa anjing? Ini mau main game apa buru binatang? Kalau buru binatang itu ke hutan, buru babi ya. Kita play lagi guys ya. Kita lihat ini. Apalagi nih bacotannya sih guys ya. Mata saya guys. Beli ketan pakai baju putih yang burik selama tetap burik 8 bit ya guys. Kita pelan lagi guys, enggak ada canda guys. Ya guys saya. Oke. Mantap kita. Astaga guys. Saya mau ngomong tapi susah guys. Kenapa mata saya perih guys begini? Kadang-kadang saya lihat gini sampai mata saya gini lihat game burik 8 bit. Saya sungguh terlalu. Oke cuy, jadi gua punya lagi nih cuy video ya videonya yang itu cuy yang sini yang di mana yang seperti di awal video cuy di mana detik itu seperti di video yang awal ya cuy. Ya gua enggak tahu ngomong apa tadi gua yang gua omongin cuy. Kita lihat cuy, kita langsung lihat aja video dia yang gue bilang ya cuy. Kita langsung lihat video yang dia yang gue bilang. Oke cuy, jadi gue udah dalam videonya dan kita langsung aja ya cuy. Dan ini ada tulisan a few minutes later ya cuy. Oke, jadi kita langsung reaction. Detail. Oke
Oke guys, berikut tadi adalah cuplikan dari gameplaynya. Anjir matanya cuy. Bang Leda Hyper guys ya. Pakai apaan jadi tunggu bentar guys. Kok mata saya hitam guys? Saya cuma nonton 5 menit game buri 8 menit langsung hitam kayak gini. Astaga keren. Buri sekali mata saya kenapa kayak gini? Astaga guys. Saya cuma nonton 5 menit guys langsung kayak gini mata saya. Apalagi kalian yang main berjam-jam guys. Apalagi guys. Astaga guys mata saya kenapa? Ini adalah akibat saya menonton game guri 8 menit. Mata saya jadi itu kayak gini guys. Kayak orang mau mati guys. Terlalu guys. Mata saya buta guys. Astaga ini gara-gara game buruk 8 bit. Nah itu guys videonya guys. Gakak cuy, parah cuy. Saya cuma nonton 5 menit loh kayak gini mata saya. Astaga ini fix banget nih ya kenyataan ini. Saya nonton 5 menit mata saya kayak pake gini. Pakai apaan itu? Hitamnya kayak menit, gitu. Hitam kayak gini loh anjing. Hah? Apalagi saya nonton ya, kayak gitu cuy videonya. Dan ya pada video kali ini gue bakal segitu aja reaction-nya cuy. Soalnya gue nggak tahu nih mau apa lagi yang mau gue bacotin dan gue omongin ya cuy, dan jadi video kita sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, salam gamers cuy.